Ini dagingnya kita rebus terlebih dahulu dengan bumbu sebelum kita masak dendeng. Kita masukkan air asam jawa 2 sendok aja. Ini udah Dinar kasih penyedap rasa dan garam, udah semua Dinar kasih. Kita masukkan dendeng batok. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dinar. Jadi hari ini Dinar mau mukbang lagi pakai dendeng daging sapi. Ini super pedas, bikinan Dinar sendiri. Dan ada rebusan sayur pakcoy juga. Ada bawang dan terong lalapan. Jadi di sini masih agak berisik karena ada penggilingan padi. Dan kalau agak terganggu dimohon maklumi. Oke, langsung aja kita cobain, kita habiskan. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin, amin. Oke, sebelum makan Dinar ucapkan beribu kali terima kasih buat teman-teman yang selalu support Dinar. Semoga kalian sehat dimanapun berada dan sukses. Amin ya robbal alamin. Langsung kita makan dendengnya. Yes. Cabai. Biasa. Lembut kali. Ini dendengnya lembut sekali kayak roti. Ini anginnya sangat deras.
Oke, minum dulu. Alhamdulillah. Lanjut. Tupai. Oke, mungkin sekian dulu video, cukup sekian dulu video dari Dinar. Ini akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.